busana yang saya pakai ini adalah pakaian adat suku Baduy. Saya suka karena desainnya yang sederhana, simple, dan nyaman dipakai. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih pada Pak Jaro Saija, Tetua Adat Masyarakat Baduy, yang telah menyiapkan baju adat ini. Bahagia sekali karena langsung bertemu dengan Jaro Saija yang memberikan baju masyarakat Baduy kepada Bapak Presiden yang digunakan oleh Bapak Presiden pada saat sidang MPR dalam rangka memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Harapan-harapan kami ke depannya itu Kabupaten Lebak, Provinsi Banten maupun Republik Indonesia itu supaya aman, uman, tentrem, sejahtera. Baru subur, makmur, kemari, pakal, jinawi. Untuk seluruh masyarakat Indonesia itu. Amin. Mudah-mudahan semua harapan dari masyarakat Baduy yang sudah disampaikan oleh Bapak Jaro Saija dapat dipenuhi dan kita sambut kemerdekaan ini dengan teriak, Merdeka, Merdeka, Merdeka.